Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Dan balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Dan di sini aku berharap ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita serta orang yang kita sayangi semuanya dalam keadaan sehat, dan kita dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi ya untuk reaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari ya, Nora Niza Idris, Hatinya Tak Tahan, live in AJL 2004. Dan ini adalah juga penyanyi legend ya, penyanyi yang sudah lama dan hingga hari ini beliau juga masih eksis ya, Nora Niza Idris ya. Dia memang udah kayak masternya penyanyi dan tergolong penyanyi legend, berasal asal dari Malaysia tentunya. Dan di sini ya menyanyi Hatinya Tak Tahan ya di Live in AJL. Berarti dia juga peserta AJL di 2004 ya guys ya. Oke, aku sangat penasaran banget dengan video dari Nora Niza Idris ya. Kali ini kali kedua aku mereaksi dari penyanyi yang ini. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, kita akan nonton videonya dari channelnya Nazri Mansan. Nazri Masnan ya, Nazri Masnan. Kita dukung dulu channel ini. Thumbs up, oke. Dan kalian silahkan dukung juga channelnya Nazri Masnan ya, agar juga bisa berkembang dan bisa memberi informasi kepada kita semua tentunya guys ya. Oke, kita perbesar layarnya. Oke, dan di sini layar sudah kita besarkan. Daripada kita banyak membuang waktu, kita langsung saja ke reaksi ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh, ini kayak penari budaya Jawa gitu guys. Oh, cantik banget ya guys ya. Kayak Jawa gitu ya, kayak budaya Jawa ya. Guys, aku belum tahu nih guys, kayaknya ini adat Jawa begitu terkenal di sana mungkin guys ya, dan sehingga Nora Niza Idris ini mengadopsi lagu dengan ini ya, kolaborasi musik atau penari yang ala Jawa gitu guys ya. Oke, kita play aja lagi. Ini penarinya guys ya, betul-betul menyiapkan ya banyak penari ya pada lagu ini. Luar biasa guys, panggungnya gede banget ya. Musiknya juga ala-ala Jawa gitu guys ya. Cantik ya guys ya, suaranya ini khas ya guys ya, dari Nora Niza Idris ini. Oh,
Biasanya ia menyanyi lagu rentak ya, rentak Melayu guys ya. Kali ini dia agak berbeda ya. Dan aku nggak tahu apakah ini lagu dia milik ia sendiri guys. Silahkan kalian komen di bawah guys ya. Kita play lagi. Penyanyi lagu, oh ya lagunya ternyata milik Nola Miza Idris ya. Liriknya Siso. Penyanyi Nola Miza Idris. Siso. Siso ini sisa mungkin guys ya. Kalau di Jawa kan siso itu sisa guys. Wah, wow, mulai guys ya. Oh, guys, ini berubah lagi guys. Ini sinden guys, Jawa Barat ya. Guys, atau Nola Miza Idris ini ada kaitannya dengan ini ya, dengan budaya Jawa, atau dia adalah anak atau keponakan dari orang Jawa mungkin guys yang ada di Malaysia. Kalian komen di bawah guys ya, aku nggak tahu guys. Kita play lagi. Biasanya kalau di Indonesia musik-musik ini adalah jenis-jenis musik-musik daerah gitu guys ya. Di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Ada sinden tadi Jawa Barat. Cinta Raden, Cinta Murni. Kompak banget ya guys ya. Oh, panggungnya gede banget ya, jadi memungkinkan banyak orang di atas panggungnya guys ya. Sebenarnya dan konsepnya bagus banget guys, penarinya custom dari Nola Miza Idris beda sendiri guys. Iya guys, itu keren banget ya. Oh wow guys, aku baru saja mereaksi Nola Miza Idris yang menyanyikan lagu Hatinya Tak Tahan di live in AJL 2004. Oh, sangat memukau guys, bagaimana atraksi ya, bukan hanya suara tapi perform semua penarinya juga tuh hebat banget guys. Dan aku suka konsepnya bahwa kostum dari Nola Miza Idris itu beda sendiri ya. Dia warna pink ya, mana penarinya semua warna biru. Itu membedakan antara penari dan juga penyanyinya guys ya. Dan aku nggak tahu nih kok ala-ala Jawa gitu guys ya. Ada Jawa Tengah dan Jawa Barat tadi, ada sinden juga di situ guys. Soalnya tadi aku dengar ada musik-musik Jawa guys ya, dan bukan musik Jawa, dan dia juga liriknya ada kejawa-jawaan juga sih, ada Radennya juga guys. Silahkan kalian komen di bawah juga guys, aku nggak tahu tuh apa mungkin Nola Miza Idris ini ada kaitannya dengan orang Jawa mungkin guys, atau ada keluarganya dari suku Jawa mungkin ya. Aku nggak tahu, silahkan kalian komen di bawah. Tapi memang aku sangat tertarik ya dengan video yang ditampilkan oleh Nola Miza Idris ini yang menyanyikan lagu Hatinya Tak Tahan ya di AJL 2004. Dan apakah ia menjadi juara pada ajang ini, aku juga belum tahu. Silahkan kalian komen juga di bawah guys. Tapi overall bagus banget di sini, mereka semua sangat siap untuk menggelar ini nyanyi di atas stage yang sangat luar biasa ini guys ya. Oke, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur oleh video yang aku reaksi ini. Dan aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell.
Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.